Seorang anak laki-laki berinisial A belum dapat ditemukan setelah masuk ke dalam lubang saluran got di Jalan Kampung Kemang, Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jumat, 28 Juni 2024, siang. Kasih Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD Kota Bekasi, Ida mengatakan peristiwa terjadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, bermula saat kejadian dalam kondisi hujan deras, lalu ketiga orang anak sedang bermain lempar bola di sekitar lokasi. Diduga karena tidak hati-hati dan lubang saluran air got tidak menutup, saat korban mengejar bola lalu masuk ke dalam dan menghilang. Saat ini sebanyak 5 personil BPBD Kota Bekasi diterjunkan bersama tim SAR Bekasi, pihaknya masih melakukan pencarian dengan memantau saluran got dan arus air di sekitar lokasi.